Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat? Nah, hari Jumat ini adalah Jumat Rahmat. Jumat Rahmatnya The Suryanta Camp kira-kira apa ya? Tara, apakah ini? Pasti kalian sudah bisa tebak. Ini kira-kira apa ya? Ini ada yang nebak pasti. Ini gaduh-gaduh ya? Bukan ya, teman-teman semuanya, ini adalah pecel. Jadi menu untuk Jumat ini adalah pecel sayur. Jadi gini, pecel sayur, sayurnya itu ada ketimun nih, terus kacang panjang, ini kangkung, kemudian daun ketela, dan ini apa namanya, toge. Di sini itu toge segini nih. Ini harganya 10.000 loh. Mahal sekali ya, tapi enggak apa-apa. Yang penting kan dibuat kletus-kletus gitu. Nah, terus lauknya itu Suroboyoan asli, lento tempe ya. Jadi lento tempe itu cuman bawang merah, bawang putih, kemudian dikasih apa, penyedap rasa, tapi aku pakainya selalu ada kaldu jamurnya. Nah, terus ditambahin telur, dibulet-buletin, digoreng deh gitu. Nah, terus kalau untuk yang ini tahu dicampur dengan ayam. Jadi biar nanti makannya itu enak, tetap gurih, jadi bercita rasa yang benar-benar kualitasnya bagus, insya Allah ya. Aku nata ya. Ini sudah dihitung sekitar 51 apa berapa ya ini ya. Tinggal yang satu lagi. Oke, sudah siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Jumat Rahmat untuk hari ini benar-benar bisa bermanfaat, dan benar-benar orang yang mengambil itu langsung makan habis tanpa membuang karena bisa mubadir. Nasi juga enggak aku kasih terlalu banyak karena aku enggak mau nanti berlebihan. Jadi pada saat mereka makan kemudian udah ngerasa kenyang, dibuang. Nah, sama saja itu ya. Jadi ini porsinya memang sekali makan. Ini nasinya cuman satu entong peres tuh. Satu entong kecil, terus sayurnya juga enggak berlebihan. Jadi paslah semuanya gitu ya. Ini sambalnya juga pas, jadi enggak sampai membuang. Bismillah, semoga ya. Semoga mereka suka, semoga benar-benar habis. Kata suamiku, ada beberapa anak yang sudah ngambil kalau udah selesai sholat Jumat, dan itu berupa nasi. Biasanya nanti mereka pulangnya itu mesti ketemu sama suamiku, dan misalnya ada 6 apa 7 orang gitu makan di bawah pohon beringin gede, pohon yang besar tuh di deket di sebelah rumah kami gitu. Jadi memang benar-benar menyenangkan ya. Semoga bisa bermanfaat, dan semoga manfaat pada saat aku share ini adalah semata-mata supaya kalian semua menjadi lebih mau lagi untuk berbagi, yang sudah berbagi juga semakin banyak lagi dan semakin besar lagi berbagi, karena berbagi itu tidak akan membuat kita miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.